Let's do the party. DJ HKS Project present. Nonton film namanya. Ya, gimana mau tidur gue kayak gini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, follow. Nah, ini kali ini kita sudah ada di garis startnya Karnaval Sanggrahan Tirto Yudho Malang. Ini ada beberapa sound system yang masih bertahan di lapangan. Selebihnya sudah OTW ke titik start sesuai dengan nomor urut ada di sana, follow. Nah, mumpung sudah terang atau sudah padang atau sudah terbit matahari, kali ini kita sepil aja sound system yang jadi peserta Karnaval Sanggrahan Tirto Yudho Malang. Di sini ada ini berkas solawat Kalimah Maksimal Hapro. Terus di sebelah sananya itu Sinar Jago dan Bofas dan lain-lain. Kita sepil dari dekat aja lho. Di sebelah timur sini Pak Hendrik dengan mega botnya. Kang Panjul gak demen lho. Wah demi pol nih. Mega bot. What me? Enak payungnya. Nah, ini yang fusonya cuman satu ini ya, Megabot. Kok nomor urutnya gak ada nomornya loh. Tapi sesuai urut yang sudah ditetapkan sama panitia, jadi langsung disuruh ambil posisi. Ini 16 subwoofer Martal Martin Brutal.
mlebu. Oh, yang belakang ini mau maju dulu kayaknya. 16 subwoofer, mega positrum, box martal dan 2 box middlean, 6 beam, 4 strobo led dan beberapa par led. Ini di belakangnya ada BP audio dan idola. Ini idola pakai box paraflex ya, paratel dan darkombes. 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 15 subwoofer. Idola BP 15 subwoofer. Aku tak nang sinar musik cek persiapan. Boten dilem napaen. Ya, gimana mau tidur kok kayak gini. Seru. Oh, dingin. Ya iya. Indonesia. Ramu. Kita bar ini nih. Alam, bar ini tadi. Oke. Oke. Nonton maju. Oh, ini mlebet lapangan. Ini Eko. Lapangan. Nah, ini nonton. BP audio memasuki garis start sesuai nomor urut. Oke. Depan Pak Hendrik. Berarti BP audio nomor piye lagi? Belasan iki lur. Cetek iki lur. Sementara megapod agaknya urutan agak belakang. Senko keren ya, unik-unik.
Untuk yang di sebelah sini ada Ngokos Music. Ngokos Music dari Pitek Kondang Legi. 1 2 3 12 subwoofer full CLA sama Lenery Wisdom M series. Terus ada Tasso customnya 8 box lighting 6 beam. Ngokos Music. Terus di sampingnya ada MP Audio 12 subwoofer full CLA 21 in Lenery RDW Tara WD 1 2 3 4 5 6 7 8 sama RDW Tara 123 SE 8 box di atas. Beamnya di sini ada 4 wall washer 4 dan strobe LED 4. MP Audio. Oke, berikutnya di sini ada bawang merah audio Sontralaris tahun lalu. Di sini bawa 15 subwoofer full F1 warna merah. Ini bawang merah audio dengan lighting 10 beam, 6 wall washer dan 4 strobe LED. Sementara untuk land array custom Vera yang digantung ada 8 box Wisdom RX 210 Neo 8 box di atas serta land array customnya yang double di atas ada 4 bawang merah audio. Lanjut sebelah sini ada Sinar Music. Sinar Music pakai F1 warna hitam, land array TL3 UAP serta rudal di atas ada 4 box rudal. TL3-nya digantung di sini ada 8. Sementara subwoofer 1 2 3 4 5 6 12 subwoofer. Ini mau ambil posisi ke start. Ada juga 4 wall washer strobe LED 6 sih ya, 6 wall washer. Kemudian beamnya bawa 8 dan beberapa perlet. Berikutnya BRD Audio bawa 15 subwoofer CLA. Ini BRD sound baru ya. Katanya sih ini pemiliknya Buning Sehti Nampi. Ini 15 sub CLA nya masih baru-baru semua, masih mentan. Kemudian untuk Lenery pakai Wisdom RX 210 Neo digantung ada 6. Terus ada juga 4 box di sini diperdirikan, ini kayak box T24 mungkin. Sementara yang di belakang ada Lenery custom lagi double 12 in ada 8. Beamnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 beam loh. Strobe LED-nya di sini bawa 8 dan beberapa parlet serta mini brut. BRD Audio. Lanjut sebelah sini ada Trias Audio full CLA 12 subwoofer, Lenery custom 4 box digantung. Sementara di atas model kayak Nexo ada 8 box dan juga 4 strobe LED. Untuk beamnya bawa 8 beam Trias Audio. Lanjut lagi sebelah sini Polo ada Pujangga Audio. Nah, Pujangga Audio ini bawa box paratel. Untuk jumlah subwoofer di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10, 11, 12, 13, 14 subwoofer box paratel sama yang bawahnya ini kayak dinakor 18 in. Terus untuk land array singlean semua, yang tengah ini kayaknya TL3 ada 4 box. Sementara yang samping-samping model Vera 12 ya, 66. Terus beamnya ada 4, 8 beamnya ada 8, satu mini brut. Dan di sini ada
satu LED running text dan 2 atau 4 wall washer Pujangga Audio. Lanjut berikutnya di sini ada Alpha Air Audio dengan spek planar dan SLA, 12 subwoofer, 8 box planar dan 4 box SLA, full 21 in. Untuk midline N akustik bawa 12 serta T24 SSD bawa 6 di atas. Untuk lighting 8 beam, 1 mini prut dan beberapa parlet serta ada 4 wall washer. Ini Alpha Air Audio. Di sebelah sana ada Sinar Jago yang bongkar pasang. Sinar Jago ini si monster dari Talok Turen. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, 12 subwoofer. Sinar Jago 12 subwoofer full CLA 18 in. Untuk di atas bawa RT24 RDW sebanyak 8 box dan lenere single renteng-rentengnya kiri kanan bawa 16 box, kiri 8 kanan 8. Beamnya bawa 8 beam ya dan beberapa strobo LED. Ini Sinar Jago Audio. Oke, follow berikutnya di sini ada ASL, Asilalif Audio Production. Ini juga box CLA 221 dari 3D SW221 ya, 12 subwoofer. Untuk di atas juga ada RDW RT24 sebanyak 4 box. Kemudian untuk middle-nya ini custom ya, 8 box. Gaya RDW. Oh ya, custom lor, kirain RDW asli. 8 box di taruh depan subwoofer middle-nya. Untuk beamnya ada 8 beam. Strobo LED-nya ada 6 dan beberapa parlet. Lanjut di sampingnya ada Bufas Audio System Banyuwangi. Nah, Bufas Paraflex-nya bawa 8 box. Kemudian untuk box Subala Turbo F1 atau Supali, ini bawa 8 subwoofer, total 12 sub. Terus untuk DNB customnya ada 6 box gantung dan juga Tasu Neuranya ada 6 box. Beamnya bawa 6 beam polo. Strobo LED-nya bawa 4. Wall washer-nya 3. Nih. Bufas. Sinar musik menuju ke titik start sesuai urut. Di sini ada Hapro HR2 Hapro spek full Betavo. Ini untuk box paratelnya 5 subwoofer untuk paratel 21 in full Betavo white series double magnet. Terus untuk betonnya 7 subwoofer beton Betavo double magnet white series juga. Ini untuk middlean line array-nya asli ada 12 gantung rudal gen 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 box. Untuk beam-nya di sini ada 6 beam dan beberapa parlet serta ada wall washer 1 2 3. Strobo LED-nya 1 2 3 4. Gelar Hapro Audio. Lanjut sebelah sini ada tim Sirkus Cabedil. Ini ketua guild-nya Kalima Maksimal. Bawa 15 subwoofer. 15 subwoofer full CLA.
Untuk lanernya pakai yang DNB. DNB 4 box digantung di depan. Sementara di atas ada 1, 2, 3, 4, 8 box. Jadi total 12 box laner DNB. Nih. Untuk beamnya bawa 8 beam dan beberapa parlet. Kalima maksimal 15 subwoofer. Ini ada berkas solawat audio loh, full paratel 21 in. Ini bawa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 sub. Line array-nya Westu Merrick 210 Neo, bawa 12 box. Sementara di atas ada middlean juga custom, bawa 8. Untuk beamnya 8 beam, 10 beam ya, 10 beam. Wall washernya ada 6 dan mini brut serta beberapa parlet. Berkas solawat audio. Dan sebelah sini ada pentol balap audio 12 subwoofer full CLA, midland double kecil-kecil ini bawa 6 digantung, serta yang di atas ada midland single Vera 8 box. Untuk beamnya bawa 10 beam, turbo lednya 1, 2, 3, 4, wall washernya bawa 6, beberapa parlet, dan juga yang di tengah ada middlean double lagi 4 box. Pentol balap audio. AS Music. MP audio. Oke, boloh MP audio 12 subwoofer sudah memasuki garis start. Di depannya ada sinar musik 12 subwoofer sudah di garis start juga. Di depannya sinar musik ada idola. Empat belas subwoofer idola, dark compass, dan juga paratel 21 in. Nomornya ini gak ada nomor lho, tapi wis urutane ngene lho. Total sound 33. Nah, untuk urutan depan sound-sound yang tidak ada lightingnya. Ini ada AS Music 12 subwoofer full CLA, 4 box RDW RT24. Terus ada RDW Tara 212 di atas. Wah, ini sound mewah dari Gondang Legi ini. AS Music beamnya ada 8. Nah, berikutnya ada Andri Wijaya Pro Audio, planar dan juga CLA. CLA-nya ada 6 subwoofer, planarnya ada 4 subwoofer. Sementara middle-nya digantung 4 box di depan subwoofer, sementara di atas ada 8 box. Ini yang cuma pakai parlet aja. Jadi urutan depan sound-sound yang tidak pakai lighting. Kang AP Audio. Waduh, Mas Ali.
DP Pro Audio. Masih antara. Anyes Sport. DP Pro Audio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 subwoofer, pakai full CLA-nya. Untuk middle-nya double, 12 in, ada 12 box. Tasso custom-nya ada 4 box. Beam-nya 4. DP Pro Audio. Lanjut dari DP, di depannya ada Fanatic Audio yang enggak pakai lighting. Fanatic Audio ini pakai Martin Planar, box Martin kombin planar 18 in, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 planarnya 1, 2, 3, 4, 12 subwoofer. Middle-an singlenya ada 8 box, kiri kanan 4, di atas ada T24, 1, 2, 3, 4, terus ada middle custom lagi 2 box, tapi 1 box isi 4. Fanatic Audio. Berikutnya ada Sedot Audio 15 subwoofer full CLA. Middle-an singlenya bawa 8, RDW Tara 212 nya bawa 8. Lighting bawa 8 beam. Lighting bawa 8 beam. Terus untuk wall washernya ada 4 dan beberapa parlet. Yang bawah pakai CLA 21 in 3 box. Next, berikutnya BRT Audio 8 subwoofer. Ini barisan yang tidak ada lightingnya. Untuk di atas ada kayak semacam middle-an rudal atau semacamnya, ada 4 box. Sementara middle-annya digantung 8 box. BRT Audio. Lanjut, depannya lagi masih di barisan tanpa lighting. Di sini ada RDM 59 Audio. Pakai box planar di bawah 4 subwoofer, kemudian dinakor di atasnya ada 6 subwoofer. Middle-an di atas 1 low mid dan 4 mid high-nya. Terus ini yang digantung ada 6. Bawa parlet 2 RDM Audio. Di depannya ada Duta Suara Sound System. Ini box Supali yang bisa ditekuk, poke bisa dilempit nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6 12 sub ya, full Supali. Untuk middle-annya digantung di depan, ada 8 box double, di atasnya ada 2. Iya, Duta Suara Sound System. Nah, ini ada Gatot Kaca Lur. Tingginya 6 meter. Gila ini. Pakai box baru. Dan ada Mas Tomo di sini. Mas Tomo memantau. Kayaknya belum tidur Mas Tomo. Nah, ini Gatot Kaca pakai box baru nih, launching box baru. Tong brutal. Ayo, enggak temu nih mandore. Soalnya koyok tong. Bunder lur. Mas Ali, mata semua dia. Oke, Pak Gong. Siap. Nih 21 in tong brutnya. Ada logonya jangkar. Wah, koyok pelaut pula. Mungkin terinspirasi dari box paratel ini, cuman dibulatkan ya, dibunterkan. Tapi ini memang terkenal, Pak Gatot ini terkenal orang kreatif ini, soundman asli, soundman kreatif. Ini bikin sendiri boxnya lur ya, powernya ngerakit sendiri, mixernya ngerakit sendiri. Termasuk itu box siluman yang nggak ada yang punya di daerah di Malang Raya, box siluman Gatot Kaca ini. Kali ini bawa 1, 2, 1,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 subwoofer, 16 subwoofer ya. Tingginya 6 meter, rudalnya di atas bawah 6 box. Sementara ini linernya, liner ini juga jarang yang punya. RH ini satu rentengnya isi 4 liner, yang punya cuman Gatot Koco aja. Ini liner Eropa ini, RH ini. Seneng gak gue ngasno ini lur, oke loh. Wah, ngewari ya. 21 in, speakernya ACR, speakernya ACR. Nah itu ACR PA 127212 SW. Mantap kali ini. Gatot Koco Audio 3 Putra Sound System Vogue Paratel 18 in, 1 2 3 4 5 6 subwoofer, middle-nya ada 7 ya. 3 Putra Audio. Ini urutan terdepan, Lur. Dan untuk nomor satunya di sini ada Bintang Remaja Audio pakai box Dynacord dan Miniscope. Ya, full Dynacord gitu aja wes. Cek benak. Ini 18 in pakai speaker Canon. Wah, masih ada ya speaker Canon Pro ini. Ketoro rek sound lawas iki. Terus middle-nya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Ada yang kecil, ada yang 12 in. Satu posisi 4 itu yang panjang-panjang itu ya. Terus di atas ada toa sama tweeter. Toanya 2, tweeternya 2 box. Ini yang nomor 1 Bintang Remaja. Nomor 2 ada Gatot Koco dan seterusnya lur sampai 33 sound. Setatnya nanti untuk yang tidak ada lightingnya ini jam 10 pagi sudah setat. Terus yang ada lightingnya nanti sore. Soalnya ada sekitar 10-an sound system ini yang enggak ada lightingnya lur. Oke, jangan lupa merapat di Karnaval Sanggrahan Tirtoyudo Malang. Insya Allah nanti finishnya sampai pagi besok. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.